Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Saya tunjukkan juga salam buat Prof. Madya Dr. Fauzi Abdul Rahim dan juga salam buat teman-teman kawan-kawan dalam kelas PGD Health dan yang mengambil kursus ini, kursus Understanding Learners. Tujuan saya buat filem ini adalah untuk buat refleksi kepada kursus yang diajar oleh Prof, iaitu kursus Understanding Learners. Berikut adalah beberapa refleksi yang saya dapat daripada diri saya tentang kursus ini. Yang pertama, bagi saya, saya rasa kursus ini merupakan satu kursus yang agak sukar untuk saya faham, kerana kursus ini perlu kepada sebab yang pertama sekali kerana kelemahan diri saya sendiri. Okey. Saya rasa saya sukar faham, mungkinlah juga saya tak boleh belajar dengan sendiri. Saya perlukan lebih dorongan daripada seseorang, terutamanya pengajar, untuk saya lebih faham, ditunjukkan guide, ditunjukkan cara bagaimana untuk belajar kursus ni. Kursus ni merupakan satu kursus yang menarik kerana dia dapat mengajar kita cara untuk mengenal, memahami pelajar kita dalam kelas bila kita nak mengajar. Saya dapati benda ni adalah penting, kan? Kerana apa yang saya telah buat dalam kelas, saya tidak mengambil kira langsung latar belakang pelajar. Ini merupakan satu perkara yang sangat tidak baik kepada saya dan juga kepada semua pengajar-pengajar. Kita perlu faham keadaan orang yang kita ajar. Hatakan mungkin kita perlu tahu siapakah yang berada di hadapan kita. Kalau kata saya kenal seseorang kerana dia Perdana Menteri contohnya, kerana dia Dato' Dr. Mahathir, tetapi secara amnya dan lebih spesifik saya tidak kenal dia, malah Tun sendiri pun tak kenal siapa saya, di sinilah perkara kursus yang saya pengajar ini, iaitu kursus Understanding Learners datang. Jadi secara lebih formal, secara lebih teliti untuk pengajaran dalam kelas di mana saya mengajar student mahasiswa, pelajar ijazah sarjana muda, saya perlu memahami siapakah pelajar yang saya tengah mengajar itu. Mungkin dia adalah pelajar yang telah memperolehi lebih dari satu ijazah sarjana muda sebelum ini, siapa tahu. Tapi kalau kata kita dapat mengenal pasti dahulu siapakah pelajar kita, maka perkara ini kita dapat tahu. Jadi lebih mudah kepada kita untuk kita mengajar. Dan yang paling penting, pengajaran, mungkin kelas yang ada kurang pelajar dalam kelas tu, kita rasa macam mudah kita kena faham pelajar kita. Tapi kalau kelas yang besar, bagaimana kita nak faham? Okay? Mungkin kita tak dapat menemu ramahnya secara secara langsung dalam kelas. Maka penyediaan borang soal selidik SPQ dapat dibuat. Itu satu perkara yang penting saya dapat tahu di sini. Mungkin latar belakang keluarga juga kita perlu tahu. Right? Kat sini kita perlu tahu mungkin pelajar yang betul-betul mahu masuk ke universiti, mahu mempelajari, dan dia dapat memberikan kita melalui pengumpulan data, melalui borang SPQ ini, dapat memberikan kita insight, dapat memberikan kita satu petunjuk, okay, atau tanda aras benchmark untuk kita mengajar pelajar-pelajar dalam kelas kita. Perkara ini yang saya rasa paling penting. Dan pada saya, ia amat payah untuk saya buat. Saya perlu belajar lebih banyak lagi. Saya perlu
mendalami, perlu praktik dan juga perlu lebih. Bila saya belajar tu, mungkin saya perlu ubah suai, adapt untuk tujuan diri saya sendiri, untuk kepada pelajar-pelajar dalam kelas saya. Saya berasa sangat bersyukur kerana dapat belajar dalam kelas ni. Memang kita tahu bila belajar kat mana-mana pun, penting niat kita. Niat kita, kalau kita ikhlas, insyaAllah kita boleh dapat dengan lebih mudah. Tapi perkara ni amat payah, berbeza bagi setiap orang. Tapi bagi saya, saya rasa sangat bersyukur kepada Allah. Tak ada lagi syukur. Dan juga saya berterima kasih kepada pengajar saya, iaitu Prof. Nadia, Dr. Fauzi Abdul Rahim. Rakan-rakan dalam kelas sentiasa memberi support untuk saya terus belajar, untuk saya terus memahami. Saya percaya diri saya masih lagi lemah dalam perkara ini. Saya banyak buat kesilapan, tapi pada masa akan datang, insyaAllah saya akan berusaha untuk memperbetulnya. Sekian saja refleksi dari diri saya, video dari saya. InsyaAllah kalau kata ada masa lagi, kita boleh jumpa lagi dalam video yang akan datang. InsyaAllah, siapa tahu. Sekian saja. Saya sangat sayang belajar dalam kelas ini. Saya sangat suka terutamanya dapat pensyarah yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kandungan kursus ini tu secara spesifik. Sekian saja dari saya. Sampai kita berjumpa, insyaAllah. Assalamualaikum. Peace.